Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada materi kelas 6 tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardja? Beliau adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Sekarang mari kita mengenal lebih jauh siapa itu Bapak Bagong Kussudiardja. Bagong Kussudiardja. Bapak Bagong Kussudiardja merupakan seorang seniman serba bisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada 9 Oktober tahun 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia yang berada di Yogyakarta pada tahun 1954. Pada tahun 1957, beliau belajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong merintis karir di dunia seni sebagai penari Jawa klasik setelah belajar di Sekolah Tari Kredo Bekso Wiromo pimpinan Pangeran Tejo Kusumo. Di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai begawan seni. Maklum, selain menekuni dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Pada 5 Maret tahun 1958, Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardja. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas mencakup tari, ketoprak, karawitan, dan sinden. Sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara. Atas kesetiaannya terhadap dunia seni, Pak Bagong mendapat anugerah karya cipta putra bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus VI. Pak Bagong Kussudiardja meninggal dunia pada Selasa 15 Juni tahun 2004. Jenazah dikebumikan di Dusun Sembungan, Gunung Sempu, Kasihan, Kabupaten Bantul. Sahabat cerdas, Bapak Bagong merupakan seorang tokoh tari daerah. Tari daerah dapat ditarikan secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. Berikut contoh-contoh tari daerah yang ditarikan secara berpasangan. Tari daerah berpasangan. Pertama, tari piring. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, tari piring dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Sesuai perkembangan zaman, saat ini tari piring dipentaskan pada acara-acara penting, seperti acara pernikahan. Tari piring dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Kedua, tari serampang 12. Tari serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu, seperti daerah Sumatera Utara atau Melayu Deli, Sumatera Barat atau Ranah Minang, dan Riau atau Pekanbaru. Tari serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan sejenis atau putra dengan putri. Tari serampang 12 diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an. Tari serampang 12 terdiri atas 12 pola gerak, pola edar, dan tata urutan yang didasari oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu seperti tari Mak Inang, tari Ronggeng Melayu,
dan tari zabin. Ketiga, tari payung. Tari payung adalah salah satu tarian tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dan menggunakan perlengkapan payung. Payung lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan penari wanita mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Keempat, tari legong. Tari legong merupakan tarian tradisional yang berasal dari Bali. Tari legong dimainkan oleh dua orang penari perempuan. Oleh karena merupakan tarian ritual persembahan, legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Namun seiring pergeseran fungsinya, sekarang sebagai media hiburan, aturan tersebut sudah ditinggalkan. Penari legong selalu membawa kipas sebagai alat bantu. Kelima, tari jangger. Tari jangger merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut jangger. Para penari menari sambil menyanyikan lagu jangger secara bersaut-sautan. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada, dan lain sebagainya. Meskipun tidak sepopuler tari kecak atau tari pendet, tarian ini sebetulnya memiliki makna yang... Keenam, tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu merupakan salah satu tari tradisional Jawa Barat. Tari ketuk tilu menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Gerakan yang dilakukan penari ketuk tilu diantaranya goyang pinggul, pencok muncit, giteuk, dan geol. Nama ketuk tilu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Meskipun cukup terkenal di masa silam, saat ini kepopuleran tari ketuk tilu justru kalah jika dibandingkan tari Jaipong. 7. Tari Bambangan Cakil. Bambangan Cakil merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Tari Bambangan Cakil menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Kesatria tersebut bernama Janoko yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaliknya, raksasa bernama Cakil menggambarkan tokoh berkarakter kasar, sombong, dan beringas yang melambangkan kejahatan. Makna yang terkandung dalam tarian Bambangan Cakil ialah bahwa segala bentuk kejahatan dan keangkara murkaan pasti akan kalah dengan kebaikan. 8. Tari Yapin. Tari Yapin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. 9. Tari Gandrung. Tari Gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tari Gandrung dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Penari perempuan sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai pojo. Musik pengiring tari gandrung adalah kempul atau gong, klunting, biola, kendang, dan ketuk. Tari gandrung dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Pementasan tari gandrung diselenggarakan sebagai bentuk kegembiraan dan hiburan. Tari gandrung ini akhirnya menjadi ciri khas seni tari Banyuwangi, sehingga menjadi maskot Kabupaten Banyuwangi. 10. Tari Golek Menak. Tari Golek Menak adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tarian Golek Menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan Tari Bekso Golek Menak
atau Beksan Mena. Ide gagasan penciptaan tari Golek Mena berasal dari pertunjukan wayang golek. Sahabat cerdas, tarian yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari berkeringat banyak. Oleh karena itu, para penari sangat memperhatikan kebersihan badannya. Kita juga harus menjaga kebersihan badan. Remaja yang sedang dalam masa pubertas biasanya banyak beraktivitas. Kelenjar keringat dan kelenjar minyak juga lebih aktif akibat pengaruh hormon. Apabila kamu tidak memperhatikan kebersihan badan dan pakaian, tentu akan menimbulkan masalah bagi kesehatan dan dalam pergaulan bersama teman. Sahabat cerdas, berikut ini beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Demikian tadi sahabat cerdas, pembelajaran kita pada materi kelas 6 tema 7, subtema 2, dan pembelajaran kedua. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.